Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Renault Austral tampil perdana di Eropa, pemekaran teknologi baru. Renault Austral melakoni debut resmi secara online 3 bulan lalu dan kini hadir di hadapan publik untuk kali pertama pada gelaran Sofia Motor Show 2022. Penerus hajar ini, dengan tampilan baru dan segar, peningkatan teknologi besar serta jajaran mesin all hybrid. Selain automaker, Perancis menjanjikan suasana lebih baik dalam kabin dan nuansa keseluruhan yang lebih premium. Namun pelanggan harus menunggu setidaknya beberapa bulan lagi, karena penjualan tidak akan dimulai hingga kuartal ketiga tahun ini. Austral adalah tambahan baru dari Renault untuk segmen SUV dan hanya hadir dengan mesin beraliran listrik. Untuk dasarnya adalah 3 silinder 1,2 liter mild hybrid turbo yang berfungsi sebagai alternatif untuk diesel. Dengan 130 daya kuda dan torsi tinggi dan RPM rendah, Renault menyajikan konsumen bahan bakar gabungan hanya sekitar 5,3 liter per 100 km dengan emisi CO2 123 gram per kilometer. Perusahaan memperkirakan mesin itu akan 20% kurang efisien tanpa teknologi mild hybrid. Ada juga unit 4 silinder 1,3 liter yang dikembangkan bersama dengan Mercedes-Benz, tetapi highlight dan line-up mesin Austral adalah mode LH. Dia dibekali mesin 1,2 liter di bawah kap, tetapi dukungan listrik meningkat tenaga mobil menjadi 160 dk atau 200 dk. Versi 200 dk adalah opsi diesel mesin untuk Austral yang tidak menyediakan unit diesel. Sebagai pengingat, Renault Kadjar memiliki desain kompresi mencapai DCI 1,5 dan 1,6 liter. Meski beberapa pelanggan bakal kehilangan mesin diesel di Eropa, tidak dapat disangkal bahwa Austral memiliki semua teknologi yang dibutuhkan SUV modern. Pada kabin terdapat sepasang layar touchscreen vertikal 12 untuk sistem infotainment dan cluster instrumen 12,3 inci, serta head-up display 9,3 inci. Tergantung level trim, mobil bikinan Prancis ini menawarkan lampu depan LED standar atau opsional, kamera 360 derajat, teknologi otonom level 2, 4-wheel steering, dan juga lainnya.
Seperti yang kami sebutkan, Renault belum siap memulai produksi Austral dan belum menerima pesanan untuk SUV tersebut. Di Eropa, buku pesanan akan dibuka pada akhir musim panas ini dengan pengiriman pelanggan pertama direncanakan untuk kuartal terakhir 2022. Sementara harganya masih tetap menjadi misteri untuk saat ini.